Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan asisten mom. Di depan kita sudah ada bunga. Ini jenis suji ya. Ini di Indonesia namanya Sri Gading. Ya. Tumbuhan ini adalah berasal dari India. Ini ada juga yang menyebutnya nyanyian dari India. Sebab ini bunga dan hasil stek ya. Nah, ini udah tumbuh segar ya. Dan ini udah terlihat ya. Udah tumbuh tunas baru yang di batang bawah ya. Nah, itu terlihat dalam. Jadi jenis ini untuk mengembang biakannya cukup mudah yaitu dengan cara disetek atau bisa juga kita cangkok ya. Dan tumbuhan ini bisa juga tumbuh segar di dalam ruangan dan cukup menggunakan sinar cahaya di dalam ruangan. Jadi ini juga bisa bermanfaat buat hiasan di dalam ruangan, juga untuk mempersegar ruangan ya, karena tumbuhan ini bisa mengubah atau bisa menyerap udara yang tidak sehat dan diolah menjadi udara yang lebih segar. Kalau bahasa kimianya belum seberapa paham, jadi intinya ya seperti itulah. Nah, oke, dan untuk kali ini akan saya lakukan untuk pengembang biak dengan metode stek. Oke, sini sudah saya sediakan yang bakal kita stek ya, dan itu juga sudah ada medianya. Oke, langsung saja. Oke, sobat semua, oke, yang kita lakukan ada pemotongan ya. Kita gunakan ini, jadi ini bisa menjadi banyak ya. Kalau ini udah ada luasnya, jadi bisa kita potong segini, bisa jadi banyak. Jadi untuk yang banyak daunnya kita potong daunnya. Itu kita kupas kulit bawahnya ya. Jadi semua kita lakukan seperti ini ya. Ini khususnya bagian bawahnya. Bagian atas cukup kita rapikan. Sudah seperti ini ya, baru kita olesi lidah buaya. Jadi sebelum kita lakukan penanaman, kita olesi dulu dengan lidah buaya biar nggak gampang kering ya, khususnya di ujung-ujungnya ini. Seperti ini ya. Kalau kulitnya ini ya enggak apa-apa. Nah, jadi dengan metode stek seperti ini
kita lakukan dengan menggunakan media tanam pasir ya. Nah, ini saya menggunakan pasir bangunan bersih ya. Bisa juga menggunakan pasir kali, itu bisa. Oke, langsung saja kita lakukan penanamannya ya. Bisa kita tutup seperti ini. Nah, ini kita lakukan penyiraman. Nah, oke sobat, jadi setelah kita tanam seperti ini, lalu kita taruh di tempat yang lebih teduh ya, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung agar tidak mudah kering ya. Oke sobat semua, demikianlah cara dari asisten mom untuk mengembangbiakkan Sri Gading atau nyanyian dari India, karena tanaman ini berasal dari India. Batangnya bisa besar, jadi tidak kecil-kecil seperti ini, jadi bisa batangnya itu sampai diameter 20 cm, bahkan bisa lebih ya. Itu juga karena usia dari tumbuhan tersebut bisa panjang, jadi udah banyak tahun ya. Kalau diameternya sampai 20 cm lebih. Oke sobat semua, demikianlah yang dapat saya bagikan tentang Sri Gading atau nyanyian dari India. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.